Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha taqala khisni wa man taqala khisni amina min iqab. La ilaha illallah adalah firmanku dan aku adalah dia Allah. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia akan masuk ke dalam bentengku atau penjagaanku. Dan barang siapa masuk dalam bentengku, maka dia akan aman dari siksaku. Pertama, kalimat La ilaha illallah tidak hanya kalimat yang hanya memberikan pahala bagi muslim yang mau membacanya, tetapi hakikatnya kalimat itu dapat menyelamatkan manusia dari api neraka dan juga sebagai benteng dari siksa. Kedua, La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang di dalamnya menyimpan nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang tiada tanding. Tiada sesuatu pun yang dapat menyamai dan menyekutukannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Barakallahu fikum.